Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Polda Metro Jaya, di mana di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan menangkap 9 orang tersangka kasus asusila yang dilakukan oleh sesama jenis yang terjadi di salah satu apartemen bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Berikut berita selengkapnya. Di Treskrimum berhasil mengungkap dan menangkap 9 tersangka atas kasus pesta gay yang terjadi di sebuah apartemen bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Terdapat 17 barang bukti yang digunakan dalam acara pesta gay. Komunitas gay ini sudah berlangsung sejak Februari 2018 dengan nama Hot Space Indonesia dan sudah 6 kali melakukan kegiatan pesta di lokasi yang berbeda. Dalam menjalankan komunitas ini, tersangka TRF sebagai penyelenggara memanfaatkan media sosial agar diketahui banyak orang. Tersangka dengan inisial TRF, BA, MA, KG, SP, NM, RP, A, dan HW, tersangka terjerat pasal 296 KUHP dengan hukuman 10-15 tahun penjara. Mereka berdiri sejak Februari 2018. Ini komunitas yang sekarang ini dipimpin oleh TRF ini. Ya. Dia mengakui sejak Februari 2018 mereka membuat satu komunitas dalam satu media sosial. Ya. Mereka sudah pengakuannya sampai dengan saat ini mereka sudah melakukan 6 kali. Ya, 6 kali di tempat yang berbeda tapi dengan modus yang sama, dengan permainan yang sama. Makanya mereka mudah untuk mencari para pesertanya karena memang mereka dalam satu grup. Tinggal siapa yang mau. Dari Jakarta, Ari Triwigati dan Nadia Amila, Tribrata TV, Salam Tribrata.